Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kadok dan Syahril daripada Zakat Selangor. Ha, apa tujuan Zakat Selangor datang kat Kadok Akademi ni? Kita bayar zakat lah. Oh, hebatlah. Alhamdulillah. Belum. Nanti setahun. Syarikat baru buka pada bulan 7. So insya-Allah 7 bulan ni lah. Tapi kita memang dapat tahu ada perkhidmatan zakat untuk macam menjaga kita punya ikat, bukan menjagalah, menilai untuk kita punya mengira secara percuma. Ya. So kalau korang ingin membayar zakat untuk perniagaan anda, especially kalau anda tinggal di Selangor, dapatkan perkhidmatan zakat Selangor sebab perkhidmatan itu adalah percuma. Tapi itu bukan tujuan dia datang hari ini. Okey, maklumat Kadok dan teman-teman. Yes, saya. Hari ini Zakat Selangor ada special collaboration dengan pihak Kadok, di mana Zakat nak tunjulkan, nak mempromosikan beberapa kemudahan menarik, di mana hari ini kita tampilkan ZAW, Zakat on Wheel sekarang. Zakat on Wheel. Lori ataupun kaunter bergerak. Maknanya dia boleh access pergi mana-mana. Dan insyaAllah ada review hari ini. Dan pada masa yang sama, kita akan bergerak sampai ke cawangan Zakat di Kajang, di mana kebetulan Zakat di Kajang adalah cawangan baru. Sebelum ni dekat Pekan Kajang, oleh kerana congested, parking susah dan sebagainya, kita ambil pendekatan nak mudahkan customer, kita pindah ke Jalan Reko, lebih selesa. Dan walau bagaimanapun, kalau korang nampak ZAW, bukan untuk sekadar membayar zakat. ZAW ni, Zakat on Wheel ni, dia ada fungsi-fungsi lain. Boleh tuan terangkan? Specialnya ZAW ni ialah dia umpama memberi perkhidmatan sama macam cawangan kita orang. Maknanya bezanya dia boleh bergerak. Bila buka aja, dia buka aja, dia ada meja, kerusi, ada pegawai yang akan tintin. Tuan-tuan, special sekali adalah di mana kalau kita orang kalau ada buat event, kalau kita orang kalau jauh-jauh sangat cawangan, kalau ada program, program masjid dan sebagainya, call je ZAW, ZAW akan datang, kita akan buka kaunter. Di mana boleh memudahkan tuan-tuan datang untuk bayar zakat. Specialnya juga bukan bayar zakat je. Boleh tanya soal permohonan, bantuan. Saya ada dalam keadaan susah. Boleh tanya. Maksudnya boleh memohon juga bantuan dari situ. Boleh, tak ada masalah. Walau bagaimanapun, di zaman teknologi yang sebut canggih ini, suara macam berita tu. Aduh, dah keluar balik. Sepanjang Ramadan ni, kita nak objektif dia lah, nak kita nak angkat, nak angkat ataupun kesedaran ramai dalam keadaan PKP, orang duduk rumah, susahnya nak keluar berat, nak ke kaunter zakat. Mungkin risiko nak apa penularan COVID sekarang ni. Betul. Dan kita galakkan cashless ni, nak bayar zakat atas talian. Dengan cara apa? Dengan cara sekarang ni boleh bayar menggunakan internet banking. Kita ada 10 bank. Kita boleh bayar melalui e-wallet ataupun e-dompet. Kita ada Boost, GoPay dan banyak lagi lah. Cashless pun dengan erti kata mudah, dia menggunakan tidak menggunakan sebarang tunai, pergi ke cawangan bayar. Dia guna satu medium, transaksi terus masuk ke akaun zakat. Maksudnya kalau dia pergi dekat cawangan zakat sekalipun, dia menggunakan kad macam kad untuk cashless kan, sebagai membayar zakat pun dikonsider sebagai cashless. Ya, cashless juga. Specialnya bila kita pergi ke cawangan, contoh ya, nak bayar zakat, tapi kalau kita guna kad, kad debit, kad kredit Islamik, ya, tunaikan zakat, kita akan bagi hadiah yang special sebagai cendahati. Pertama, kita bagi apa, face mask. Kita ada tabung, ada buku-buku surah. Buku surah. Tabung tadi tabung Upin Ipin. Tapi niat kena betul lah. Niat bukan nak dapat tabung lah. Tabung, yang penting bayar zakat. Maksudnya kalau mereka masih lagi maksudnya zaman sekarang kita boleh membayar zakat menggunakan telefon apa semua. Tetapi kalau anda pergi ke pusat zakat yang fizikal ni, bayar walaupun cashless, tetapi bila membayar di sana, korang akan dapat hadiah-hadiah istimewa untuk anda. Tapi kalau bayar dekat phone apa semua, tak dapatlah. Cuma dapat receipt je lah. Jadi, dapat sekali adalah beberapa cenderahati daripada pihak Zakat Selangor. Betul. So, untuk pengetahuan anda, peraduan zakat cashless yang bermula daripada 13 April 2021 hingga 12 Mei 2021, anda berpeluang untuk menangi keseluruhan RM15,000. Amboi. Bayar zakat fitrah baru RM7.
berpeluang memenangi keseluruhan RM15,000. Betul. Hadiah pertama. Betul. Hadiah pertama. Saya bacakan dululah. Boleh baca. Maafkan saya. Boleh, boleh. Atau nak sambung tadi? Boleh, boleh. Okey. Kalau hadiah pertama bernilai RM6,000. RM6,000. Skim Simpanan Pendidikan Nasional. PTPTN. Okey. Yang kedua, sijil simpanan premium BSN bernilai RM4,000. Hadiah ketiga, simpanan Al-Awfar Bank Islam RM3,000. Keempat, kad Touch and Go bernilai RM1,000 dan hadiah sebati untuk 10 orang voucher settle bernilai RM100. Ni kalau dapat ni kena zakat tak? Dapat RM1,000 kita kena zakat. Zakat harta dekat simpanan ni berapa persen? 25% sahaja. KWSP pun kena zakat. So bagaimana untuk menyertai peraduan cashless ini? Tunaikan zakat anda secara online melalui salah satu platform bayaran di bawah, iaitu online banking, online e-zakat pay, online channel, maksudnya mungkin Facebook ada link ke apa, yeah, semua. Betul. Online branch, pergi dekat branch tapi bayar secara online, maksudnya bukan cash. Mobile banking ataupun ATM machine pun boleh, halang-halang nak cucuk duit, bayar dulu zakat kan. ATM machine pun boleh ataupun menggunakan tabung e-wallet, bukan tabung lah, ataupun e-wallet seperti Boost kan, macam tadi kan. Lepas tu, nombor 2, imbas QR untuk isi borang penyertaan. Dan nombor 3, daftar e-zakat online. Maksudnya antara dua lah. Kena juga imbas QR ke? Okey, maknanya dari sudut kelayakan. Aha. Satu, dengan peraduan cashless ni, dia kena bayar atas talian. Betul. Seperti mana yang Kadok sebut tadi. Aha. Dengan semua medium-medium yang canggih-manggih ni lah. Satu, bayar guna internet banking. Aha. Kedua, guna e-wallet dan sebagainya. Macam mana nak sertai? Satu, yang penting ya, dia bayar saluran atas talian tadi. Dia akan jadi rekod kami, tuan bayar guna online. Okey, entitled. Yang kedua, scan QR code yang ada dalam peraduan ni, poster ni, untuk menyertai, sebagai bukti dia menyertai. Dia ada e-form yang kena isi nama. I see. Sebab bila dah ada senarai nanti, nanti kita akan semudah untuk buat proses e-cabutan. Faham. Pemenang. Kemudian, dia kena daftar IZO. IZO ni, e-zakat online, kena daftar ya, sebagai apa nama, nak galakkan selepas ini, nak cetak receipt, nak tengok previous bayaran zakat, kiraan zakat, bayaran zakat dan sebagainya, daftar IZO. Dia umpama macam kalau IWK sekarang dah ada apa online, dia ada e-bills. Kalau KBSP, i-accounts kan, begitu juga dengan zakat. Zakat dia ada IZO. So ada 3 langkah ini yang anda kena lakukan. Bayar dulu secara cashless, kemudian imbas kod QR ni nanti kita akan scan bagi korang nampak, dan kita tengok macam mana. Kalau kita ada soft copy benda ni, kita akan sebarkan. Yang ketiga, daftar e-zakat. Bayar zakat fitrah ataupun bayar zakat harta ataupun bayar zakat emas, zakat pendapatan, zakat KWSP, bayarlah. Tapi kalau tak ada pun bayarlah zakat fitrah sepanjang kita bulan Ramadan ini secara online, dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah yang berjumlah keseluruhannya RM15,000. Kadok, sudah tentu orang tertanya, kenapa hadiah yang begitu besar dan tinggi? Kena ingat ya, ini hadiah adalah daripada peruntukan Amil, Lembaga Zakat Selangor, dan bukan peruntukkan daripada fakir miskin. Dan yang menariknya, orang cakap ni pakai duit zakat ni. Ini menggunakan duit Amil yang menguruskan dari sudut periklanan, dari sudut promosi. Kenapa? Diambilkan sedikit ini sebagai menggalakkan, memberikan kesedaran khususnya generasi muda dalam perniagaan. Dalam perniagaan memang cakap kita, kita berbelanja 1 juta untuk dapat 10 juta tak ada masalah. Tak ada isu. Kita belanja 10 juta untuk dapat 1 juta tak betul, ada isu. Betul. Itu modal perniagaan. Betul. Dia nak mempromosi. So dalam zakat ni tadi untuk menggalakkan lebih ramai umat Islam yang kita ni sebenarnya kadang-kadang memang bakil. Saya lah bakil pun semua. Bagaimana kita nak mengurangkan perasaan bakil tu? Kita kena bayar zakat. Tapi nak menggalak korang bayar zakat ni, tak apa. Bukan tanggungjawab yang mudah lah. Bukan tanggungjawab yang mudah. Ni antaranya lah. Antaranya untuk kita dekat dengan pengeluar-pengeluar zakat ataupun prospek-prospek. Yang kena ingat ya, dalam jumlah yang ramai umat Islam dalam Selangor, 3 juta lebih, hanya dalam sekitar 7-8% sahaja yang mengeluarkan zakat harta. 7-8% sahaja yang mengeluarkan zakat harta. 7-8% sahaja yang mengeluarkan zakat harta. Jadi kita nak menyerulah kepada publik di luar,
semua supaya memahami, mengambil tahu, peduli tentang ibadah zakat yang pastinya wajib, bukan zakat fitrah semata-mata. Bukan zakat fitrah semata-mata. Saya hari ini memang banyak sepanjang kita berkenalan dengan Zakat Selangor ni, dan beliau memberitahu, insyaAllah bila kita menyempurnakan zakat harta kita, perniagaan kita, zakat perniagaan apa semua, kita jangan risau. Allah akan bantu kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau lah kita merasa macam kesulitan dalam perniagaan kita, kita tengok balik, rupanya kita lupa tanggungjawab kita sebagai umat Islam, iaitu menunaikan zakat. Betul. Dan alhamdulillah, pada masa yang sama, Zakat Selangor juga menjadikan perkhidmatan percuma untuk membuat kira-kira untuk kita berapa yang kita perlu bayar. Dia juga boleh mengaturkan urusan HR untuk kaki tangan kaki tangan. Betul. Untuk membayar zakat sekali. Dia sudah tentu di kalangan kita ni ada yang berniaga, ada yang berniaga korporat, ada yang berniaga kecil-kecilan, ada berniaga di rumah. Sudah pasti dalam perniagaan kita, kita dah ada cetuskan niat dalam hati kita berniaga. Tuntutan zakat perniagaan tu ada. Jadi kalau tuan-tuan nak mengira, mudah saja pergi ke website kami www.zakatselangor.com.my ataupun boleh hubungi kami. InsyaAllah pegawai kami akan hadir, tim zakat bisnes, tim zakat perniagaan akan datang dan kita akan berjumpa dengan accountant, dengan tuan-tuan sendiri yang membuat kiraan penyata kewangan syarikat. Saya tak kira, saya sign je. Sign aja ni bos lah kan, bos. So dia akan kira dan kita akan guide. Kenapa? Sebab dalam kiraan zakat dia kena tengok, dia ada kiraan dia tersendiri supaya jumlah yang dikira itu tepat dan akhirnya 2.5%. Dan salah satu kelebihan ya, lupa nak tambah dan kita kena habiskan sebab kita nak pergi ke pusat zakat selepas ini. Sekiranya anda membayar zakat perniagaan anda, anda tak perlu bayar tax. Akan dapat relief. Akan dapat relief. Bukan tak bayar, tak bayar cukai, bayar tapi tax, kena bayar tax tapi pengurangan. Pengurangan. Ya. Bayar, dia boleh memang timbal balik dari situ. Saya rasa kita akan buat lebih banyak lah. Banyak Q&A kita nak bertanya dengan Zakat Selangor ni nanti. Kita akan adakan beberapa episod lagi insya-Allah. Tunggu selepas ini. So, itu saja daripada kami. Kadok Syahril. Racun itu benar. Salam. Salam. Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.